Welcome to Yaya Vlog. Assalamualaikum teman-teman. Di vlog kali ini, Yaya ingin bercerita tentang pengalaman Yaya perform bersama teman-teman di Al-Azhar Expo 2023. Tapi jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, tolong dipencet ya tombol merahnya untuk support channelnya Yaya. Dan pastikan kalian selalu update untuk video-video terbarunya Yaya ya. Terima kasih. Nah, jadi teman-teman, tepat seminggu sebelum hari H, qadarullah, Yaya sakit guys. Dan ya terpaksa harus beristirahat di rumah dan tidak bisa masuk sekolah. Sedih banget, Yaya jadi gak bisa maksimal berlatih deh. Dan sekarang setelah selesai berobat, Yaya OTW ke sekolah nih untuk take vokal mengisi narasi di performance kelas Yaya besok. Assalamualaikum teman-teman, sekarang ya sudah sampai di sekolah. Tapi sebenarnya tadi ya udah sempetin waktu buat ke dokter dulu guys. Soalnya hari ini ya gak masuk sekolah guys. Dan sekarang ya juga mau take vokal dulu ya guys. Makanya datang ke sekolah deh. Doain Yaya ya guys. Semoga semuanya lancar-lancar ya. Yaya terpaksa take vokal sendiri karena teman-teman sekelas Yaya sebelumnya sudah sering berlatih di sekolah, bahkan di luar sekolah juga guys. Masya Allah, good job guys. Semangat ya untuk memberikan penampilan terbaik kita. Semoga Allah mudahkan semuanya ya. Amin. Kehidupan kini terjadi kerusakan yang tak terbendung. Penebangan liar dan pemburuan hewan liar menjadi ancaman serius bagi keseimbangan alam. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Nah, jeng jeng jeng, tibalah di hari H, Al-Azhar Expo 2023. Al-Azhar Expo kali ini sebenarnya berlangsung selama 3 hari dan kebetulan kelas Yaya akan tampil di hari kedua. Tapi kondisi Yaya sampai pagi ini belum juga fit maksimal. Tapi bismillah, tepat 1 jam sebelum waktu tampil, Yaya membulatkan tekad dan meminta izin ke Mami untuk dibolehkan tampil hari ini. 3, cekrek. Halo guys, sekarang Yaya lagi makeup. Ya alhamdulillah guys, Yaya udah mendingan, gak terlalu kayak terlalu lemes gitu. Yaudah, kita lanjut langsung makeup lagi ya. Makeupin Mami. Tara, dan sudah jadi makeupnya. Gimana guys? Ratingnya dari 1 sampai 10. Wah, semoga Yaya nanti on time ya, sampai ke panggung acara dan tidak terlambat karena benar-benar mepet banget guys waktunya. Alhamdulillah, Yaya touchdown di sekolah tepat saat kelas Yaya dipanggil untuk perform di panggung.
dak dik tuk ber banget guys rasanya. Hehehe. Berhasil ikut perform bersama teman-teman. Ya senang sekali. Nah demikian ya guys vlog Yaya kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sehat-sehat ya kalian semua. Muah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.